Hello Play, kali ini aku mau review liquid ya, liquid dari Genie ya, diproduksi oleh PT Vapor Lab Indonesia. Ini beli di e-commerce ya, di banyak lah, pokoknya cek aja di toko online ada ini. Saya penasaran sama liquidnya, harganya murah tapi nggak tahu murahan atau gimana. Dia berani ngasih nikotin 3 kayak gini. Kita coba aja ya, kita lihat kemasannya sih, bagus kemasannya. Oke, kita lihat, kita buka liquidnya. Nah, ini liquidnya, kita singkirkan boxnya dulu. Nah, liquidnya seperti ini. Ya, untuk PGVG-nya ini, bentar aku lihat PGVG-nya berapa. Nggak dijelaskan, nggak ada ya. Untuk PGVG-nya nggak ada. Biasanya sih ada. Ini nikotin 3 ya ini ya. Kita coba untuk rasanya gimana, kita buka, kita coba untuk di tangan dulu, kita rasain dulu. Rasanya itu blueberry, buah-buahan. Kayak rasa buah-buahan gitu, enak sih rasanya. Ini agak encer ini ya, tapi untuk dari nikotinnya tuh rasanya ada anget-angetnya, kayak ada nikotinnya, tapi nggak tahu, kita lihat dulu. Kita langsung coba aja ya. Ini aku pakai Telma yang kemarin, terus ini udah aku siapkan. Ups, ini encer banget guys, liquidnya itu nggak kental, ini encer ini ya. Kita tetesin dulu. Dari rasanya itu blueberry, banyak buah-buahan rasanya yang keluar. Nah, ini. Ya betul, rasanya itu buah-buahan. Ntar aku kasih ke angka 70 dulu, 80 lah. Kita coba ya, kita puff dulu. Rasanya segar, creamy ini, creamy tapi enggak, tapi rasa buah, dan buahnya itu ada banyak rasa buah, kayak rasa buah ada kayak nanasnya, kayak raspberry. Oke ya, di sini tuh dikatakan ada 3 nikotinnya miligram, tapi saya rasa itu kurang garuk sih.
Kalau dari flavor rasanya itu manis, manis, rasanya manis. Kalau yang nggak suka nikotin sih enak sih ini. Kalau nggak suka nikotin enak. Tapi tertulis nikotinnya itu 3. Dan rasanya itu buah-buahan, kayak ada rasa, ntar itu ada rasa kayak dicampur banget gitu, mix rasanya itu, rasa raspberry, apel, nanas kayak gitu. Jadi yang ini namanya itu premium liquid gin. Ya, coba dicek di e-commerce kalian, coba di Shopee, di Lazada, itu pasti ada. Coba kalian cek dan rasakan sendiri rasanya itu. Kalau ada nikotinnya itu kayaknya ya enggak deh, enggak kerasa. Aku nilai nikotinnya enggak terasa sama sekali. Aku coba puff lagi. Untuk pelutnya itu tebel. Manis, manisnya terasa nggak hambar sih. Ya, sekian dari saya kalau review ini ya. Mungkin liquidnya kurang, agak kurang sih. Tapi untuk produknya ini aku akuin sih, yang premium liquid yang mochi itu lumayan sih. Nikotinnya lumayan, ada garuknya yang 6, nikotin 6-nya. Ini yang PT Vaporlab Indonesia dengan harga murah, sangat murah ini. Dapat kemasan seperti ini, kotak dan botol kaca kayak gini. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.